Hey guys, welcome back markasnya Watch Enthusiast Cerdas. Kalau nggak tangguh, nggak Citizen Promaster namanya. Nah, kali ini MinWatch mau bahas dua model dari seri Citizen Promaster Dive Whale Shark Marine. Yang ini seri BN022504L dan yang satunya BN022610P. Nah, kayak namanya, model ini terinspirasi Citizen Professional Diver 1300 keluaran tahun 1982 dengan konsep desain ala hiu paus yang langka. Rilisnya emang udah tahun lalu, Pak, tapi ternyata tetap populer sampai sekarang. Makanya MinWatch bawain Diver's Watch ini ke hadapan Bapak. Dan selain inspirasinya yang unik, pemilihan material jam tangan ini juga boleh diadu. Belum lagi desainnya yang gagah, hingga penggunaan movement eco drive yang canggih. Pantes aja jadi bahan omongan sampai sekarang, kelebihannya berderet gini. Nah, biar nggak penasaran, langsung kita bedah satu persatu aja yuk, Pak. Tonton terus jangan di-skip ya, karena ada giveaway berhadiah Citizen di akhir video. Let's go! Brand Citizen ini bekerja sama dengan berbagai NGO dalam pelestarian satwa laut. Salah satunya ya lewat seri ini, Pak. Spesial untuk mendukung pelestarian hiu paus yang terancam punah. For your information nih, hiu paus adalah spesies ikan terbesar. Dan karena plankton yang menjadi makanannya banyak terdapat di perairan bersih, jadi keberadaan hiu paus bisa jadi salah satu indikator kesehatan laut juga, Pak. Dan terinspirasi dari wujud hiu paus yang luar biasa, Citizen Promaster Dive Whale Shark hadir dengan pelindung bezel di keempat sudutnya. Case-nya terbuat dari super titanium yang juara. Kekerasannya bahkan melebihi titanium grade 5, tapi bobotnya ringan. Strap-nya dari polyurethane rubber dengan desain wave yang dirancang untuk diving. Sebagai jump divers, water resistance-nya juga mantap. Sudah tersertifikasi ISO 6425 dengan ketahanan hingga 200 meter. Jadi sudah terbukti mumpuni untuk dipakai scuba diving. Movement yang dipakai juga nggak main-main. Berteknologi Eco Drive kaliber E168 yang bisa mengubah cahaya apapun jadi daya. Jika di-charge sampai penuh, lalu disimpan di ruangan gelap total, dayanya masih bisa bertahan hingga 6 bulan. Oke deh, biar Bapak makin takjub, MinWatch pamerin nih spesifikasinya. Ini dia spesifikasi dari Citizen Promaster Dive Whale Shark. Case diameter 45,8 mm. Case thickness 14,3 mm. Lug width 24 mm. Case material super titanium dengan Duratec coating. Strap material polyurethane rubber. Water resistance divers hingga 200 meter. Glass material, mineral glass. Dan movement, Eco Drive kaliber E168. Ngomongin tampilan, diameternya termasuk cukup besar ya, yaitu 45,8 mm. Tapi tenang, tetap proporsional di pergelangan tangan kok, Pak. Nah, ada beberapa perbedaan di kedua jam tangan ini, Pak. Untuk BN022504L, warna dial dan insert bezel biru gelap seperti lautan. Tekstur dialnya menyerupai kulit hiu paus. Casebacknya pun diberi grafir hiu paus, Pak. Khusus yang ini dibuat limited edition, cuma 5.000 pieces di seluruh dunia. Sedangkan seri BN022610P punya dial dan insert bezel warna matte gold. Memang nggak limited edition, tapi sama ciamiknya. Kedua jam tangan ini punya date window di posisi pukul 3. Dan ini dia yang unik, index marker angka 12 bentuknya mirip sirip hiu paus. Ganteng banget ya, Pak. Case-nya udah tahan gores karena dilapisi Duratec. Finishing-nya black sand blasted yang renyah banget kalau dipegang. Bezel-nya juga bergerigi, kayak gigi hiu paus. Hands dan index marker diisi bubuk lumi putih, yang kalau di kegelapan bakal nyala hijau terang. Wah, silau! Kayak gini, Pak, penampakannya. Nah, ini dia yang sudah pasti Bapak tunggu-tunggu. Pertanyaan giveaway berhadiah Citizen Dress Watch BL103959L. Buat ikutan, syaratnya apa aja? Yang pertama, wajib subscribe channel ini. Kedua, like video ini. Tiga, tulis di komen terinspirasi hewan apa Citizen Promaster Dive yang barusan MinWatch review.
Lalu yang keempat, cantumin akun Instagram kalian biar gampang kita kontak. Pemenangnya bakal diumumkan pada 27 Oktober 2023. Oke ya, dari segi tampilan, mantap. Materialnya juara. Movement yang digunakan pun sustainable dan handal. Dengan segala kehebatan ini, maharnya cuma 5 jutaan loh pak. Min what sampai bingung. Emang ada alasan jam ini nggak dimasukin ke koleksi? Nah, daripada bapak FOMO terus kehabisan karena kelamaan mikir, mending bapak sikat sekarang, pakai link di description. Oke, sekian dulu ya dari MinWatch. Silakan like video ini, boleh juga tinggalin komentar kalian, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video.